Semuanya, assalamualaikum teman-teman. Welcome back my YouTube channel Calimo. Oke guys, jadi guys, aku mau kasih tahu buat kalian semua. Sebelum itu jangan lupa kalian bantu like, comment, share dan subscribe ya. Oke guys, jadi aku bakal kasih tahu kalian event-event terbaru dari PUBG Mobile dan cara-cara mendapatkannya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa di subscribe dulu ya, aktifkan loncengnya biar dapat notification kontenku. Oke, terima kasih. Oke guys, langsung saja. Jadi ada yang terbaru dari PUBG Mobile, yaitu Destiny Atlas teman-teman. Jadi Destiny Atlas ini adalah exploit terbaru di season cycle 3 season 9 ini ya teman-teman. Langsung gimana sih ceritanya? Oke, langsung aja kita lihat cuplikannya dulu. Jadi kira-kira begitulah guys cuplikannya. Jadi event ini dimulai dari tanggal 1 bulan 12 sampai tanggal 31 bulan 1 ya. Jadi sekitar 2 bulan ya teman-teman. Oke guys, kita lihat apa gimana sih bentuk exploit-nya. Jadi exploit ini tuh terdiri dari dua macam ya guys ya. Yang pertama black merah atau white red guys. Oke, kita lihat ya. Nah ini dia, dan ini exploitnya terdiri dari 6 progress ya, namanya exploit Arcane Jester ya teman-teman. Nah jadi ini penampilan standar bintang 1. Terus yang ini adalah interaksi rekan tim. Jadi interaksi rekan timnya seperti ini, dan ini ada bagikan item, dan ini ada lobby eksklusif ya. Lanjut, ini adalah penampilan canggih, dan ini adalah siaran kemenangannya. Kita ulangi ya. Nah jadi keren banget guys siaran kemenangannya ini, seperti ada topengnya, keren bukan? Lanjut, jadi ini shock and away atau emot masuknya, keren banget guys. Demi apa? Dia kayak menyihir sebuah gunung guys. Dan ini ada eksklusif spawn islandnya. Wah, ada bayang-bayangan, keren banget guys. Dan ini adalah final formnya guys. Nah, jadi seperti ini guys. Untuk mendapatkannya kalian gacha ya guys. Ini jadi setelannya ya guys. Nah untuk cara dapetinnya, kalian harus gacha pakai fragmen diberi kesempatan sebanyak 5 kali, dan pakai UC 1 kali undi 60 UC, dan bisa langsung 10 kali undi seharga 600 UC ya. Lanjut kita lihat apa saja sih hadiahnya. Nah jadi yang pertama ini adalah Blood Raven ya guys. Blood Raven bisa kalian tukarkan di event ini ya guys. Nih buat yang kepingin Blood Raven, kalian bisa dapetin di sini ya guys. Exploitnya. Dan kita lihat lagi yang kedua, ini adalah hadiahnya Arcane Jester bintang 1. Ini level 1 ya. Seperti ini. Level maxnya ya guys, ini yang warna hitam black ya, black red guys, keren banget guys. Lihat itunya, kayak ada hujan lepas ya, padahal itu nggak lepas loh. Wow, keren banget. Dan ini adalah Destiny game, jadi
Destiny game ini berharga dapat mengaktifkan lebih banyak kemungkinan exploit. Jika pemain sudah memiliki exploit Arcane Jester, menggunakan item ini di inventaris atau workshop akan membuka semua bentuk exploit Arcane Jester. Duplikat akan secara otomatis dikonversi menjadi batu Starfox. Oke. Ini yang terbaru di exploit ya, guys. Terus seperti biasa ada pesawat Reaper Scarlet Nebus. Nebus ya, guys. Nah, seperti ini guys, keren banget guys. Ini ada pesawat glitter ya guys, buat kalian turun, terjun gitu kan. Terus ini adalah emote guys, emotenya ambil kendali ya guys. Ini emotenya. Terus ini ada emote keduanya, melepas topeng ya guys. Namanya senyum pahit. Kuset senyum pahit. Dan ini ada yang terbaru yaitu koin jester. Jadi koin jester ini bisa kalian tukarin dengan hadiahnya nanti. Next, yang ketiga itu ada setelan Illustrious Archon ya guys. Nih, seperti ini guys, keren banget. Wow. Terus kedua ada Sabit Scarlet Magus. Bentuknya seperti ini ya. Wow. Terus ada Granat Asap Scarlet Magus. Ini guys. Dan ini ada bingkai apakah Arcane Jester. Keren. Next ada setelan Scarlet Magus. Cantik banget guys, buat cewek guys. Wow, cantik banget. Seperti biasa ada kabin bingkai dan lainnya ya. Terus yang terakhir ini adalah Illustrious Archon atau skin senjata Beryl ya teman-teman. Senjata M762. Seperti inilah teman-teman. Wow, bagus banget. Dan juga ada helmnya ya teman-teman. Ini helm level 3 nya Ini level 2. Ini level 3. Ini level 1 guys. Salah guys. Ini level 1. Oke, kita lihat. Nah teman-teman, ini kita bisa koinnya tadi kita bisa penukaran hadiah. Nah jadi ini bisa kalian give buat orang lain, tetapi ada syaratnya. Terus ini kan tadi bisa menukarkan blood ribbon. Terus di sini ada lagi guys, jadi kita tebak-tebakan ya dapat berapa ya. Oke, dapat 56 diskon. Wow, ini ada kalian tukar mata bukti. Terus ada yang segala macam kalian bisa tukar di sini ya guys. Nah, sekarang tukar guys. Yang terakhir aku coba gacha akun ini ya teman-teman, kita cobain ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa ya? Oh my, ih dapat ini granat asap. Lagi dong. Oke, kita gacha lagi. Dapat apa ya? Dapat koin lagi. Wow, beri lagi guys. Koin lagi. Bantu ya guys, bantu di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gacha lagi guys, dapat apa ya? Wow, dapat ini. Sekali lagi guys. Wow, dapat apa ya? Koinnya. Oke, kita coba satu kali lagi. Oh ya, teman-teman jangan lupa kalian ambil vouchernya di sini ya teman-teman, di event red. Lumayan dapat voucher. Oke. Best.